Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini Clarice gak sendiri ya, karena bakal ditemenin sama Rocky. Yeay, kita berdua. Yeay. Jadi hari ini we have a special guest. Here we are. Yeay. Hari ini kita bikin video tuh snack review dari Thailand. Ada ini, sama juga ini, sama dia. Oke, let's try it. Minis matcha, oke. Okay. Matcha campur apa gitu? Kayak kacang gitu. Yes. Greeny-nya tuh yang kayak kayak greeny banget. Kalau bilang saya kasih nilai ya. 1 out of 10. 6. 5. Karena menurut aku dia kayak ngantong greeny dan dia kayak lebih oatmeal. Menurut aku ini emang matcha yang agak berasa dan dia tuh kayak basic atau special banget. Dia kayak Oke okay guys, selanjutnya kita bakal nyobain antara mereka berdua. Aku lebih interested sama yang berry deh. Oke, kita langsung nyobain aja blueberry dan blueberry. Dia rasanya tuh asem. Asem banget. Kayaknya asemnya tuh gara-gara yogurt. Karena yogurt aja kan udah gak asem gitu kan. Dia campur blueberry. Kita kasih 1 out of 10 5. Oh my god. Seenggak enak itu guys. Selanjutnya mau cobain loker lagi. Oke. Si loker ini sebenarnya sama aja rasanya kayak si blueberry. Bisa dibilang kayak recommended juga sih. Dan dia juga sama asem gitu sih. Tapi yang raspberry kayak masih much better gitu. Oke guys. Oke, kita kasih rating buat yang raspberry ini. Iya sama. Selanjutnya kita mau cobain Yakult. Ini tuh kayak my oh chewy. Ini yang rasa Yakult. Ini package-nya kayak gini. Dalamnya itu dia juga kecil. Kayak gitu guys. Dia tuh sebenarnya lebih textury. Oh, oke. 7, 6. Dia tuh rasanya aneh banget. Strawberry tuh asem gitu. Tapi gak se-asem yang kayak loker tadi. Oke guys, yang kita mau nyobain ya Pocky yang rasa mango. No, big no for that mango. Selanjutnya memutuskan untuk Primo. Jadi ini tuh ada yang potato chips tapi rasa tom yum. Yes, tom yum potato chips. Selanjutnya ini ada sweet chili. Makanya kayak kayak sambal gitu. Nah kalau yang pizza dia dan yang warna putih, yang warna putih dia itu sebenarnya potato chips juga. Tapi dia tuh rasanya pizza dan ini gak pedes. Oke, kita coba aja yang tom yum duluan. Oh my god, Chris, what? I'm gonna try. I tasted it. Oke, sorry for the rate. 7. Aku 8. Rasanya nggak bad juga, tapi passion-passionnya sih agak nggak enak sih. Tapi nggak enak. Selanjutnya kita mau coba yang kedua dua ini. Ya pizza dulu. Kayaknya ngirim deh. Tunggu. Pizza. Really? Oke, okay, fine. Chili dulu. Oke, okay. Ini kok aneh kayak. Baunya, baunya nggak enak deh. Ini katanya chili sauce, tapi chili-chilinya tidak sesuai dengan packaging gitu loh. Mari kita tutup kan. Sama.
5. Aku kasih 5 karena dia tuh gak terlalu enak dan tidak sesuai ekspektasi. Biasa ya, tengah-tengah sih. Oke, tadi ada ya. Pizza The moment that we win. Ini untuk kalian semua yang suka pizza. Karena suatu Selanjut. Ini sepertinya pizza banget. Dia itu rasanya tuh kayak pretzel. Rasanya mirip banget, cuma beda bentuknya. Dan ini karena lebih strong. Break. Wow, 9. Wow, harus keluar. Aku 6. Selanjutnya, kita mau nyobain HP. Kita mau nyobain ini. Kita lihat apa-apa. Ini langsung. Wow, I thought. Bunya apa? Bunya so fruity. I'm gonna try it. Manis banget. Tapi enak. Oke, okay, kita rasain. 3. Tiga. Aku juga suka. Oke, okay. Selanjutnya dua Lay's. Yang pink itu rasanya karamel dan ini tuh rasanya barbecue. Mirip taro guys. Rasanya pun sama. I don't really like the texture. Malah ini rasanya kurang barbecue ya, too much. Asin banget itu. Iya sih, terlalu asin. Kita sih beda. Ini ada tulisan open here, if you guys can see. Okay. So, may we buah ya guys. Look at the packaging, people. It's fine. Dalamnya tuh ada crunching ya? Kayaknya ini ada kacang atau almond biskuit. Dan ini gampang retak. Oke guys, kita kasih weightnya sekarang. 8. 8 juga. We're done with our review. Yes. Aku baik suka. Mukanya. Tell me the one yang paling disgusting, paling pernah suka. Okay guys, thank you for watching this video. I hope you like it. I hope you enjoy. Siapa tahu kalian pernah nyobain makanan-makanan ini, mungkin salah satu dari mereka. Kalian juga bisa sharein di bawah punya pendapat berbeda. Yap, dan jangan lupa untuk share video ini. Bye.